Bongkar legalitas P2P dan TikTok Cash, mereka banyak galau, banyak merasa sedih, ketakutan tentang aplikasi P2P yang hilang dari Play Store. Melalui YouTube channel, jadi kalian boleh disimak dulu ya beritanya ini ya. Oke, teman-teman, jadi tadi malam saya mendapat informasi seperti ini. Hari ini tanggal 24 Februari, hari Rabu ya. Jadi nanti tanggal 26 Februari 2021. Di narasumber grup, Dr. Tongam Lumban Tobing, SHLLM. Beliau, Pak Tongam ini adalah Kepala Departemen Penyidik Sektor Jasa Keuangan OJK sejak 2020. Direktur Kebijakan Dukungan dan Penyidikan, Ketua Satgas Waspada Investasi atau SWI 2016 hingga 2020, Direktur Litigasi 2014 hingga 2015, dan Silver Winner of Best Direct Response Campaign in Contact Center World Thailand. Luar biasa banget, Pak Tongam. Oke, langsung aja nih, karena kita udah punya dua narasumber yang kece nih, teman-teman. Guys, dari Kominfo dan juga dari OJK ada, kita akan ngobrol-ngobrol langsung nih. Karena sebenarnya kita udah tahu semua kan bahwa aplikasi VTube dan juga TikTok Cash itu udah dinyatakan ilegal oleh Satgas Waspada Investasi OJK dan diblokir oleh Kementerian Kominfo. Benar ya Pak Anton, Pak Tongam? Benar, benar. Ya, dan sejak saat itu terdapat pro kontra nih di tengah masyarakat terkait pemblokiran dan legalitas kedua aplikasi tersebut. Aku langsung pengen tanya ke Pak Anton nih Pak, jadinya Pak. Pak Anton. Ya. Nih Pak, jadi kan dari apa yang tadi barusan aku sampaikan nih, jadi sebenarnya gimana sih kebijakan dari penanganan konten yang ada di Kementerian Kominfo ini Pak? Oke, baik. Terima kasih. Para penonton dan Mas Abi dan Pak Tongam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum saya menjawab pertanyaan Mas Habib tadi, saya mungkin mengajak kita semua dulu pada data-data terkait dengan penggunaan internet di Indonesia. Jadi pengguna data data pengguna internet Indonesia itu ada 202,6 juta. Jadi dari 274 juta penduduk Indonesia ada 202 pengguna internet. Kemudian ada 195,3 juta atau 96%, hampir mayoritas ya, mereka itu mengakses internet dengan ponsel dengan durasi rata-rata hampir 9 jam per hari. 9 jam per hari, maaf, 9 jam per hari. Kemudian dari 195 juta itu ada 170 juta yang aktif di media sosial. Ya, mereka ini rata-rata menghabiskan waktu 3 jam 14 menit sehari di medsos. Ya, dari 170 juta itu. Kemudian mereka menonton video online. 98% mereka dari 170 juta itu ada 98% lebih yang menonton video online per bulan. Ya. Kemudian ada juga yang menonton video blog 74,3%. Nah, melihat data-data ini, pengembang penyedia aplikasi tentu melihatnya sebagai peluang. Ya, untuk mengembangkan aplikasi yang untuk usaha begitu. Sehingga dapat dipastikan konten apapun yang akan disajikan dalam platform itu besar kemungkinan akan diakses atau dilihat oleh pengguna. Nah, kembali ke pertanyaannya, bahwa kami di Kementerian Kominfo melakukan penanganan konten tentu berdasarkan peraturan perundangan. Secara tegas di dalam pasal 40 ayat 2 di Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang 11 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik disebutkan bahwa pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan konten yang mengganggu ketertiban umum sesuai dengan ketentuan perundangan. Jadi tegasnya adalah kami melakukan penanganan konten berdasarkan peraturan perundangan. Demikian Mas Adi. Oke, siap.
Jadi Pak Antonius nih guys, itu mengendalikan konten internet berdasarkan perundang-undangan ya Pak ya? Jelas. Nah, jadi dalam melakukan pemblokirannya nih Pak, baik konten aplikasi, pemblokiran konten ya, baik aplikasi atau situs atau mungkin konten di media sosial, itu tadi kan dasar hukumnya adalah dari undang-undang tersebut ya Pak ya? Iya. Nah, lalu alurnya nih Pak Anton, aku penasaran deh, alurnya tuh gimana sih Pak buat pemblokiran aplikasi di Kementerian Kominfo Pak? Jadi begini, kami membuka layanan aduan dari masyarakat, baik terhadap konten yang melanggar di website atau di media sosial, baik juga aplikasi. Pada dasarnya alurnya sama. Jadi kami dalam tahap pelaporan yang menerima laporan dari masyarakat, atau kami juga melakukan patroli siber. Ya, kami memiliki tim AIS yang bekerja 24 jam sehari 7 hari seminggu. Ya, juga menerima laporan dari kementerian lembaga. Ya, terkait dengan kita sebut saja langsung yang kita bahas hari ini adalah kedua aplikasi TikTok Cash dengan YouTube, itu kami mendapat rekomendasi dari instansi, dalam hal ini OJK selaku otoritas yang mengawasinya. Ya, ada nanti secara lengkap Pak Tobing akan menjelaskan. Kami menerima rekomendasi dari kementerian lembaga, dari OJK dalam hal ini, kemudian kami melakukan verifikasi. Verifikasi yang kami lakukan tidak akan masuk ke dalam substansinya, kami hanya melihat kelengkapan saja. Ya, karena substansi itu sudah selesai di instansi atau lembaga, OJK sudah menyelesaikan itu. Kami hanya meneruskan saja, kemudian kami lihat. Kalau sudah memenuhi ketentuan perundangan dan ada aturan yang dilanggar, kami lakukan pemblokiran, seperti itu. Oke. Jadi gitu tuh teman-teman, alurnya dari Pak Anton dan juga teman-temannya, timnya yang ada di Kementerian Kominfo ini, gimana sampai suatu konten di internet itu bisa diblokir atau terblokir. Bahkan sampai ada tim AIS yang tadi udah sebutkan sama Pak Anton, itu udah benar-benar 24 jam ya Pak Anton ya? Iya. Bahkan hari raya pun juga tetap masuk ya Pak, benar-benar pagi siang sore ya? Oke, siap Pak Anton. Nah, teman-teman semua, Sobatkom dan juga kalian yang nonton pada siang hari ini, udah 14 ribu Pak Anton, Pak Tongam yang sudah menonton kita. Nah, kita kan udah ngomongin soal pemblokirannya nih. Aku udah ngomongin soal alurnya seperti apa, dan ternyata Pak Anton dan juga rekan-rekannya di Kementerian Kominfo melakukan pemblokiran berdasarkan dari undang-undang. Nah, langsung aja nih masuk ke dalam pokok kita yang akan kita bahas pada siang hari ini, ke Pak Tongam. Pak Tongam, jadi sebenarnya dasar hukumnya nih Pak, sampai suatu aplikasi itu dapat dinyatakan ilegal ataupun legal, itu gimana sih Pak Tongam? Ya, terima kasih Pak Abing, yang saya hormati Pak Antonius Melau. Pertama-tama saya apresiasi sekali dengan acara ini yang diinisiasi oleh Kominfo. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran yang utuh bagi masyarakat mengenai apa yang kita bahas hari ini. Siap Pak. Ya, dan juga kepada para peserta acara ini kami ucapkan selamat mengikuti. Usaha-usaha yang dinyatakan ilegal itu kita lihat dari dua sisi. Yang pertama dari sisi perizinannya, dan dua dari sisi model bisnisnya atau marketing plan. Jadi usaha yang legal itu adalah usaha yang mempunyai izin usaha sesuai dengan kegiatan usahanya. Kalau dia usaha contohnya kegiatan di bidang perbankan, sesuai dengan undang-undang perbankan, ada perizinan. Kemudian perdagangan, ada undang-undang perdagangan, kegiatan perdagangan berjangka komoditi juga ada, kegiatan koperasi juga, kemudian juga kegiatan-kegiatan multi-level marketing yang harus ada izinnya. Jadi perlu kita ketahui bahwa setiap kegiatan usaha di Indonesia harus ada izin. Kemudian juga kegiatan-kegiatan yang ada izinnya juga harus sesuai dengan bisnis model yang sesuai dengan perizinannya. Jangan sampai namanya contohnya koperasi tapi mempunyai kegiatan bukan koperasi. Contohnya kegiatan perdagangan yang tidak ada izin multi-level marketing tapi melakukan kegiatan multi-level marketing. Jadi harus selaras perizinan dengan bisnis model atau kegiatan usahanya. Kemudian kalau dikatakan ilegal adalah kalau memang tidak memiliki izin usaha. Tidak ada izin kegiatannya, tidak ada izin produknya. Kemudian juga izin kelembaganya tidak ada. Dan kegiatan-kegiatan ini cenderung adalah kegiatan yang memang sengaja dilakukan untuk penipuan yang merugikan masyarakat. Nah, jadi kita katakan ilegal kalau dia tidak ada izin dan kegiatannya, marketing plan-nya atau bisnis modelnya memang adalah ditujukan untuk kegiatan-kegiatan yang cenderung
merugikan masyarakat. Nah, kalau kita lihat informasi, jadi ilegal ini sangat menarik saat ini. Kegiatan-kegiatan ilegal ini tetap marak. Kalau kita lihat kerugian 10 tahun terakhir akibat investasi ilegal mencapai 114,9 triliun. Wow, nah, banyak banget, Pak. Ini sangat besar, dan ini baru yang memang masuk dalam laporan proses penegakan hukum. Belum lagi banyak masyarakat kita yang tidak lapor karena berbagai hal. Kemudian jumlah investasi ilegal, peer-to-peer lending ilegal, kemudian pergadaian ilegal juga mencapai ribuan ini totalnya. Oleh karena itu, apa yang bisa kita pelajari dari data ini adalah perlunya kewaspadaan masyarakat agar tetap menjaga dan tidak mudah tergiur dengan penawaran-penawaran investasi ilegal ini. Siap. Oke, Pak Tongam, itu tadi nilainya fantastis banget loh. Dan itu pun yang orang atau masyarakat yang melapor ya, Pak ya. Apalagi yang belum melapor ya, Pak. Nilainya tuh pasti lebih besar daripada itu ya, Pak, yang dirugikan ya. Dan ya, Pak Tongam, nah, sebelum aku ke pertanyaan selanjutnya nih, Pak. Panggilnya Abi aja boleh, Pak. Manggil ke saya Abi itu kayak gimana, Pak? Masih muda, Pak. Ya. Muda, tapi kalau jabatannya udah tinggi, saya panggil Pak. Gitu ya, Pak, ya. Soalnya saya orang biasa, Pak, di rumah nih, Pak. Siarannya nih, Pak. Di rumah semua orang biasa, Pak. Di kantor ya. Baik, Pak Tongam. Nah, tadi kan udah disampaikan nih, bahwa dari situ dasar hukumnya apa dan gimana buat dinyatakan legal atau ilegal. Nah, kita langsung khususkan ke TikTok Cash dan juga VTube nih, Pak Tongam. Kan OJK menyatakan bahwa aplikasi VTube dan TikTok Cash merupakan aplikasi yang ilegal. Nah, kalau dikhususkan kedua aplikasi ini, alasan kedua aplikasi tersebut disebut ilegal tuh gimana tuh, Pak Tongam? Ya, perlu kami luruskan bahwa yang menyatakan aplikasi VTube dan TikTok Cash ilegal bukan OJK. Tapi Satgas Waspada Investasi. OJK, sebagaimana Undang-Undang 21 tahun 2011 melakukan pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, yaitu perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank. VTube dan TikTok Cash ini bukan jasa keuangan, sehingga bukan berada di bawah pengawasan OJK. Tetapi dalam rangka perlindungan masyarakat, OJK membentuk Satgas Waspada Investasi. Oleh karena itu, penanganan kedua entitas ini adalah oleh Satgas Waspada Investasi. Demikian supaya kita paham bersama bahwa tidak ada kaitannya dengan OJK. Walaupun saat ini OJK sebagai ketua Satgas Waspada Investasi. Aplikasi ini, VTube dan TikTok Cash ini diduga merupakan kegiatan money game. Kalau kita lihat VTube atau VTube ini, kegiatannya adalah memberikan penghasilan untuk para membernya dengan menonton iklan di aplikasi. Dengan menonton iklan 10 iklan per hari. Kemudian member akan mendapatkan poin, view point yang dulu disetarakan 1 poin itu dengan $1. Kemudian member juga dapat membeli fast track untuk melakukan misi-misi tertentu, sehingga dengan misi-misi yang lebih tinggi atau bintang yang lebih tinggi, mereka bisa mendapatkan VIP yang lebih besar. Selanjutnya juga terdapat jual beli di antara member, jual beli viewpoint. Tentunya ini dilaksanakan untuk melaksanakan misi-misi yang lebih tinggi, sehingga semakin tinggi misi kita, semakin banyak viewpoint yang diperoleh. Tetapi dengan tadi ada persyaratan untuk menyerahkan beberapa viewpoint sesuai dengan tingkatan bintang. Yeah. Kemudian juga ada mekanisme sistem referral, member get member, dengan memberikan penghasilan tambahan kepada pengguna, mendapatkan fee 5% dari yang diajak. Nah, secara umum, harusnya memang VTube ini kalau memang merupakan jasa periklanan dan memberikan keuntungan kepada membernya, harusnya tidak ada pembelian atau penyerahan viewpoint kepada VTube. Tetapi cukup saja orang menonton, kasih uang. Nah, itu harusnya. Nah, kalau begitu memang ini bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. Jadi tidak ada embel-embel, contohnya kita rekrut orang, kemudian dapat fee, kemudian kita bayar viewpoint kepada VTube, sehingga kita bisa selama 40 hari contohnya kita bisa mendapatkan viewpoint. Nah, ini juga ada mekanismenya. Mereka ini ada bintang 1 sampai bintang 6 untuk melakukan misi harian yang dikatakan 40 kali misi harian dan bisa diperpanjang. Contohnya di bintang 1 itu saya secara gratis bisa mendapatkan 14 VIP dan 10 VIP-nya saya harus merupakan biaya ke VTube. Sampai ada bintang 6 mencapai 10.000 VIP. Tetapi apa yang terjadi? Semakin tinggi bintang saya, semakin income saya per hari semakin besar. Contohnya pada bintang 1 saya per hari itu income saya hanya 0,3 VIP.
mungkin sekitar 3.000 4.000 rupiah ya. Tetapi pada saat saya bintang 1, VIP saya akan mencapai 337,5 VIP, bisa kita kalikan dengan 14.000. Nah, kegiatan-kegiatan ini tentunya ada biayanya. Biaya inilah yang diduga merupakan kegiatan menghimpun dana, walaupun bukan uang di store, tapi VIP. VIP ini kan dibeli juga. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua juga mereka ini membangun tim viewer, mencapai peringkat-peringkat dari bronze sampai diamond, dan atas dasar peringkat-peringkat ini mereka mendapatkan VIP yang lebih tinggi jika mencapai total viewer yang lebih besar. Contohnya kalau viewernya 20 orang bisa 0,15 VIP per hari, tetapi kalau contohnya viewernya sampai 100.000 per orang itu bisa mendapatkan lebih kurang 275 VIP per hari. Jadi kegiatan-kegiatan ini memang kegiatan dengan get member. Itu live itu. Kemudian mengenai TikTok Cash. TikTok Cash ini model bisnisnya adalah memberikan bonus kepada member dengan melakukan tugas harian. Follow akun, like, nonton video TikTok, dan screenshot hasil tugas untuk dilaporkan ke akun TikTok Cash member. Untuk masuk TikTok Cash, member harus ikut keanggotaan. Ada anggota magang yang gratis memang, tetapi hanya mendapatkan Rp20.000 per tahun. Dan ini memang tidak diminati oleh masyarakat. Sehingga masyarakat kita cenderung membeli keanggotaan. Jadi ada di sini tingkat keanggotaan. Semakin tinggi tingkat keanggotaan, semakin mahal harga paket dan semakin banyak pula bonus yang didapat. Contohnya tadi, tingkat keanggotaan yang gratis itu tingkat keanggotaan magang namanya. Jadi jumlah tugas hariannya hanya 2 dan 1 tahun hanya dapat komisi Rp20.000. Tetapi karena memang masyarakat kita ingin mendapatkan komisi yang lebih besar, ada beberapa jenjang keanggotaan, ada magang, pekerja sementara, karyawan, pemimpin grup, pengawas. Nah, contohnya pengawas. Pengawas harga paket keanggotaan di pengawas ini Rp4.999.000. Jumlah tugas hariannya nonton atau klik 55 klik tugas per hari. Dan sangat menakjubkan, dalam setahun dengan modal sekitar 5 juta ini bisa mendapatkan komisi 120 juta per tahun. Nah, ini dari mana? Tentunya ini didapat dari peserta yang datang belakangan tentunya. Jadi tidak ada barang atau jasa yang dijual, tapi cukup nonton-nonton saja dengan merekrut orang. Nah, ini akan kita dapat. Nah, ini sangat-sangat parah menurut saya. Kemudian juga TikTok Cash ini memberikan komisi referral, komisi tambahan hingga 3 downline berdasarkan persentase tertentu. Jadi ada perekrutan dengan menggunakan kode referralnya. Kemudian juga ada syarat minimum saldo mengendap di TikTok Cash, minimum sebesar 300.000. Bisa kita bayangkan, klaim dari TikTok Cash kan sudah mencapai 500.000 anggotanya. Kalau dana tertahan itu 300.000, berarti 150 miliar jumlah uang yang mengendap terus-menerus di TikTok Cash. Nah, ini kan sangat menguntungkan TikTok Cash. Jadi kegiatan-kegiatan ini memang diduga adalah kegiatan penipuan. Jadi TikTok Cash ini di mana member membeli keanggotaan untuk menawarkan keuntungan yang sangat besar, tidak ada barang atau jasa yang dijual. Jadi masyarakat kita cenderung membeli keanggotaan supaya semakin banyak komisi-komisi dan juga melakukan sistem referral yang pada dasarnya ini adalah kegiatan gali lubang tutup lubang. Ya. Di mana nanti suatu saat pada saat member baru tidak ada, ini cepat atau lambat akan kolaps juga. Oke, siapa? Wah, ini Pak Tongam, informasinya jelas banget nih Pak. Aku dari tadi benar-benar merhatiin, dan ini banyak banget para penonton kita, warganet yang sedang menonton pasti juga tercerahkan nih dengan informasi yang Pak Tongam berikan. Tapi Pak Tongam, aku mau tanya juga nih Pak. Kalau dari sudut pandangnya Pak Tongam, dari sudut pandangnya Satgas Waspada Investasi dan juga teman-teman OJK, sebenarnya kenapa sih Pak masyarakat kita itu masih banyak yang mempercayai aplikasi tersebut Pak? Iya, ada beberapa penyebab. Paling tidak kami lihat ada 4 penyebab sehingga masyarakat kita banyak mempercayai aplikasi-aplikasi seperti ini. Yang pertama adalah masih rendahnya tingkat literasi masyarakat. Masyarakat kita perlu kita didik, edukasi untuk mengenal produk-produk keuangan, produk-produk investasi secara baik. Sehingga mereka bisa mengetahui mana yang bisa diikuti, mana penipuan, mana yang benar. Jadi tingkat literasi masyarakat yang pertama. Yang kedua juga perilaku masyarakat kita sangat mudah tergiur dengan imbal hasil tinggi dalam waktu cepat. Mudah dapat uang, tanpa kerja, duduk-duduk saja bisa dapat uang. Makan ada yang menawarkan, tidur saja digaji. Nah, ini sangat menarik sebenarnya. Jadi adanya perilaku sebagian masyarakat kita yang memang sangat mudah
mendapatkan imbalasnya tinggi tanpa bekerja. Jadi contohnya hanya top up sedikit, dapat Fortuner, dapat mobil, dapat rumah, jadi cepat pulihnya. Jadi seperti ini, kita pulih keanggotaan 5 juta, setahun dapat 120 juta. Bahkan nanti ada yang beli 10 keanggotaan untuk mendapatkan 1,2 miliar. Nah, ini lebih banyak dari pekerja menteri mungkin kan, jadi itu. Nah, ini. Kemudian yang ketiga adalah memang ada kesulitan ekonomi di beberapa masyarakat kita. Jadi mereka itu lebih cenderung kalau ada uangnya dinanamkan secara cepat tanpa melihat risikonya. Jadi ya, tanpa kerja dapat uang. Dan yang paling mengerikan juga, udah kesulitan ekonomi, mereka ada yang minjam juga untuk masuk ke investasi legal ini. Ini yang sangat miris kita. Jadi karena dilihat tingkat pengembaliannya sangat tinggi, mereka minjam. Contohnya, mereka itu masuk ke pengawas dengan 5 juta, pinjam dari orang lain dengan bunga contohnya 5% per bulan, dia akan mendapat 120 juta setahun. Dia hitung-hitung, wah ini masih untung besar. Nah, sudah nggak punya uang, minjam lagi, dan akhirnya ketipu. Ini sangat-sangat parah. Jadi untuk itu perlu sadar masyarakat kita. Sebenarnya kalau kita lihat dari beberapa pendapat ahli bahwa investasi itu dilakukan karena memang ada uang kita yang lebih, bukan minjam, kan gitu. Iya, ya, betul Pak. Minjam untuk investasi, jadi jangan kita minjam untuk membeli sesuatu yang memang berisiko yang sangat tinggi. Kemudian yang keempat, adanya testimoni dari peserta. Ini yang paling mengerikan juga. Para peserta-peserta yang datang duluan ini memberi testimoni bahwa, wah saya dibayar. Karena apa? Karena dia punya kepentingan untuk banyak peserta yang datang belakangan. Ini juga sangat berbahaya sebenarnya. Jadi ada testimoni, bahkan juga ada menggunakan tokoh-tokoh masyarakat, selebritis. Ini perlu kita hindari. Jadi karena dilihat orang lain sudah dapat uang, contohnya ada yang dapat 1 juta sehari, ya saya tertarik dong. Wah, luar biasa, tanpa kerja. Atau di garasinya sudah ada Fortuner gitu. Wah, dari mana, dari entitas ini? Jadi mudah-mudah terpengaruh terhadap testimoni yang justru itu semu sebenarnya. Orang-orang yang testimoni itu adalah yang menginginkan orang lain untuk terjebak juga sebenarnya. Kalau bisa kita katakan, kalau dia dalam orang Medan itu biasanya itu yang ngajak orang itu bukan mau memberikan keuntungan, bukan kamu kita ajak untuk dapat untung ya. Harusnya enggak gitu. Bahasanya itu di Medan itu, bang, kutipu kau ya, katanya. Oke, silakan tipu saya. Gitu kan. Terus dia bilang juga, tolong ya, tipu orang lain supaya kau juga dapat uang. Oke, ditipu orang lain. Dan dia bilang juga, bilang sama orang yang kau tipu itu, tipu lagi orang lain. Jadi multi-level ini bukan multi-level marketing, tapi multi-level tipu-menipu sebenarnya. Itu, jadi... Ya, siap Pak. Jadi sebenarnya ada perbedaan antara multi-level marketing yang memang beneran ada produknya dan jelas konsep bisnisnya, tapi kalau yang model kayak gini, yang money game ini yang berbahaya dan merugikan seperti itu ya Pak ya? Jadi ya, memang ada multi-level, memang ada model bisnis multi-level, tapi itu multi-level yang memang beneran ada produknya, tapi ada juga yang seperti ini, yang money game yang merugikan seperti itu ya Pak ya? Ya, ini bukan multi-level, ini multi-tipu-menipu ini. Siap. Nah, Pak Tongam nih, Pak. Satu lagi sebelum saya ke Pak Anton, Pak. Tadi kan udah ngomongin soal merugikan-merugikan nih, Pak. Nah, masalahnya ini banyak banget yang kemarin sempat tanya ke aku nih, Pak Tongam. Kalau misalkan ada orang nih, masyarakat, yang udah terlanjur daftar nih, Pak Tongam. Nah, terus gimana? Apakah ada kompensasi kerugian? Gitu kata mereka, Pak. Gimana tuh, Pak? Iya, pelaku harus bertanggung jawab. Apabila ada masyarakat yang dirugikan, agar segera lapor polisi untuk dilakukan proses hukum. Karena itulah satu-satunya jalan bagaimana kita bisa melihat apakah ada uangnya atau enggak. Tapi memang selama ini dalam pengalaman kita, investasi legal ini yang masuk proses hukum tidak pernah ada kembali uangnya 100%. Pengalaman di Pandawa Depok, CSI Cirebon, Dream for Freedom, itu enggak ada uangnya kembali. Oleh karena itu memang kewaspadaan yang pertama. Dan juga perlu digarisbawahi bahwa pemerintah tidak menanggung kerugian akibat investasi legal. Tidak ada dasar hukumnya. Yang satu-satunya cara ya memang itu tadi. Tolong nanti rekan-rekan yang dirugikan, kami sangat mendorong sebenarnya untuk proses hukum supaya ada efek jera. Karena bagaimanapun juga ini perlu kita hentikan. Sehingga mereka bisa bekerja atau melakukan kegiatan usaha secara legal. Itu tujuan kita. Betul, baik. Siap, terima kasih Pak Tongam. Aku ke Pak Anton dulu nih Pak Tongam. Pak Anton, tadi kan kita udah sempat ngomongin soal alur proses pemblokiran konten internet. Konten yang ada di internet, Pak.
berlandaskan undang-undang dan lain sebagainya, alurnya termasuk ada tim AIS. Nah, ngomongin soal TikTok Cash dan VTube yang dari tadi kita udah obrolin juga dengan Pak Tongam, itu kalau dua aplikasi ini, gimana sih Pak mekanismenya pemblokiran VTube dan TikTok Cash ini, Pak Anton? Pada dasarnya sama saja ya. Jadi antara untuk pemblokiran konten atau menutup website atau menutup aplikasi. Cuma khusus aplikasi kami tentu berkoordinasi dengan si penyedianya kan. Aplikasi itu kan seringkali dapat diunduh ya dari Play Store, dari seperti itulah. Jadi kita menyampaikan permintaan kepada mereka untuk men-take down itu aplikasi-aplikasi itu. Tentu tadi berdasarkan rekomendasi dari Satgas Waspada Investasi. Nah, di sini sebetulnya bisa saya sampaikan bahwa kami yang sebagaimana disebutkan Pak Tongam tadi bahwa di Satgas Waspada Investasi tadi, kami bersama-sama penanggung jawab aplikasi dengan forum Satgas Waspada Investasi ini yang beranggotakan kurang lebih 13 kementerian lembaga yang berbagai otoritasnya, itu membahas secara mendalam. Jadi tidak ujuk-ujuk kami Satgas Waspada Investasi itu untuk merekomendasikan. Jadi dipelajari dulu, misalnya dari proses bisnisnya, perizinan dan sebagainya seperti dijelaskan tadi oleh Pak Tongam. Jadi pada dasarnya pemblokirnya hampir sama, cuma khusus untuk aplikasi kami mintakan kepada si Google. Demikian Mas. Oke, siap. Terima kasih Pak Anton. Nah Pak, tapi selain memblokir aplikasi nih Pak, memblokir aplikasi tersebut, dari Kementerian Kominfo sendiri itu memblokir media sosialnya kedua aplikasi tersebut nggak Pak? Media sosial VTube dan TikTok Cash ini. Kalau TikTok, saya pikir TikTok Cash dengan TikTok kan tidak ada hubungan. Kan mereka berdua itu TikTok Cash dan VTube ini punya media sosial juga nih Pak. Misalkan di Instagram mereka ada akunnya gitu. Itu dari Kominfo juga memblokir juga atau gimana Pak? Sepertinya belum sampai ke situ ya. Tetapi begini, terkait dengan VTube ini ada beberapa aplikasi kami blokir. Ada domain masuk kami, domain ada tanggal 15 April 2020 kami telah lakukan blokir terhadap 3 domainnya, ada apps garisdatar.vtube.com, ada vtubeapps.id, ada bisnis.vtube.com. Nah kemudian sehari berikutnya kami blokir lagi ada 2, vtube.apps, kemudian ftech.id. Nah, 15 Juni kami lakukan lagi pemblokiran terhadap bisnis.vtube.bitrix24.site. Nah, kemudian 15 Februari ini yang terakhir kami lakukan pemblokiran terhadap 5 domain yang terkait dengan VTube. Nah, siap. Yang TikTok Cash juga demikian. Jadi kami lakukan pemblokirannya 10 Februari. Cash.com. Kemudian tanggal 11 Februari keesokan harinya ya ada go.tiktok.com, kemudian tiktok.cash.com, itu kami blokir semua. Itu siap, ini, siap. Ya. Pak Anton, aku sempat lihat nih Pak Anton di beberapa berita bahwa per tanggal 23 Februari kemarin itu hari Selasa ya, itu ada aplikasi VTube nggak tersedia di Play Store. Ini juga dari tindakan dari Kominfo atau nggak Pak Anton? Ya, tentunya itu setelah kami koordinasi intensif dengan si Google langsung di take down karena sudah ada. Jadi begini, kami juga menyampaikan surat permohonan take down itu atau blokir kepada si platform besarnya itu kepada Google tentunya berdasarkan rekomendasi dari Satgas Waspada Investasi tadi. Jadi tidak bisa ujuk-ujuk, misalnya Kominfo langsung sampaikan tidak akan ditanggapi. Oh, siap. Siap, Pak. Terima kasih Pak Anton untuk penjelasannya. Jadi kita langsung masuk juga ke Pak Tongam dulu nih, karena kemarin nih Pak Tongam, kemarin sempat ada pemberitaan bahwa VTube itu sedang mengajukan atau melakukan pengurusan izin. Nah, sementara tadi disebutkan kan sama Pak Tongam, VTube menggunakan skema referral yang sebenarnya nggak boleh digunakan untuk penawaran jasa. Kayak, apa ya, sebenarnya isu-isu itu gimana sih Pak? Terkait katanya lagi ngurus izin ke SWI atau ke OJK itu Pak Tongam? Iya, bagi kami setiap kegiatan usaha di Indonesia tentunya harus legal dan mengurus izin sesuai dengan kegiatan usahanya.
Satgas Waspada Investasi sangat mendorong kegiatan usaha yang merupakan inovasi keuangan digital dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat dan juga perlindungan kepada masyarakat. Itu yang penting. Jadi kita mengatakan bahwa setiap usaha di Indonesia harus ada izin. Nah, mengenai VTUB, VTUB itu beberapa saran dari kami pada saat rapat dengan VTUB. Yang pertama, mereka harus menggunakan mata uang rupiah. Ada lima sebenarnya yang utama. Yang pertama tadi menggunakan mata uang rupiah. Yang kedua, tidak boleh ada kegiatan member get member, referral di dalam produk jasa ini. Kemudian yang ketiga, juga tidak ada harusnya jual beli poin antar anggota. Poin kalau ada yang butuh harus dibeli dari perusahaan. Dan juga masyarakat yang sudah punya poin menjual ke perusahaan. Jadi tidak ada perdagangan poin antar anggota. Okay. Kemudian yang keempat adalah servernya harus di Indonesia. Dan juga yang kelima membutuhkan komunitas. Nah, berdasarkan informasi dari VTUB, ada beberapa yang sudah dipenuhi. Yang pertama, mata uang rupiah sudah digunakan, US dollar lagi. Kemudian servernya juga sudah di Indonesia. Dan komunitasnya sudah tertibkan. Dan dua lagi ini, tidak ada referral dan tidak jual beli poin ini, mereka sudah menyampaikan juga surat kemarin ke Satgas Waspada Investasi mengenai dua hal ini. Dan kami akan melakukan penelitian tentunya. Apabila mereka sudah melakukan kegiatan sesuai dengan arah SWI, tidak ada money game di sana, ya mungkin bisa diinvestasi, tapi harus sesuai dengan ketentuan perizinan dan juga tidak ada skema piramida di sana. Oke, siap. Pak Tongam, sempat dengar kabar nggak, Pak? Ada aplikasi baru juga yang mungkin serupa, itu namanya Snack Video sama Kompas. Tanggapannya gimana, Pak? Iya, Snack Video dan Kompas ini masih kita teliti dan pelajari lebih dalam mengenai kegiatan-kegiatan Snack Video dan Kompas ini. Namun demikian perlu kami sampaikan masyarakat supaya tetap waspada apabila ada kegiatan-kegiatan yang disuruh membayar uang atau poin untuk tidak melakukan pembayaran kegiatan-kegiatan ini. Dan juga kalau ada skema referral juga masyarakat tidak ikut. Tetapi sejauh ini Snack Video masih kita lakukan penelitian karena berdasarkan analisis sementara kami memang tidak ada pengumpulan dana di sana, tapi kita masih dalami. Mengenai Kompas juga seperti itu masih kita dalami, walaupun memang dalam beberapa penawarannya kita bisa temukan adanya pembelian paket-paket di sana, tapi kita masih dalami dua-dua ini. Siap, jadi dua-duanya yang si Snack Video dan Kompas masih dicoba teliti dan didalami dulu dari teman-teman Pak Tongam di Satgas Waspada Investasi ya Pak ya? Benar, baik. Benar. Baik, terima kasih. Pak, ya jangan panggil Pak dong, aduh, jadi kayak berasa tua banget ini Pak. Masih seusia anak Bapak ini Pak saya Pak. Oh iya ya? Iya Pak. Baik, terima kasih Pak Tongam. Pak Anton. Kan kita tadi udah disebutin sama Pak Anton terkait pemblokiran nih Pak. Tapi Pak, aku mau tanya Pak Anton, kalau misalkan ada masyarakat nih Pak, menemukan aplikasi yang kayaknya terindikasi scamming, atau mungkin ya merugikan kayak VTUB atau TikTok Cash ini. Nah, kanal-kanal atau jalur yang bisa ditempuh sama masyarakat buat pengaduan terkait hal-hal seperti ini, kemana nih Pak atau Pak Anton? Ya, terima kasih Mas. Saya pikir, tadi sampaikan Pak Tongam sebenarnya ya. Jadi dari aplikasinya sendiri sebetulnya tidak langsung serta-merta dapat kita kenali ini penipu atau tidak. Harus kita lihat bisnis proses, kata bisnis plan-nya, kata Pak Tongam tadi. Itu harus yang didalami. Nah kalau kita curiga ya, ini ilegal, sah atau tidak, berizin, pastikan dia terdaftar atau tidak pada otoritasnya. Bila tidak memiliki izin dari otoritas, ya masyarakat sebaiknya jangan menggunakan dengan ikut. Dan kami sangat senang, ya kami mendorong masyarakat untuk melaporkannya ke otoritas atau kepada kami. Dapat juga kepada kami melalui aduankonten.id. Ada aduankonten @mail.kominfo.go.id. Nah, ini mungkin yang lebih mudah. Nanti bisa dilaporkan melalui kanal WA 0811 922 4545. Saya ulangi, 011 922 4545. Bisa juga melalui aduan Twitter, aduan konten, @aduankonten. Bisa juga ke lapor atau aplikasi Clue atau ke website Kominfo bila perlu. Demikian. Aduankonten.id ya Pak ya? Ya. Ya, sama 08 di WhatsApp 08 11
9224545 ya Pak Anton? Iya, tepat. Ya, ya. Siap. Nih, Sobat Kom dan juga netizen warganet nih, aku naikin ya. Ini nomornya di 0811-922-4545 dan juga di situs aduankonten.id. Nah ini Sobat Kom, teman-teman semuanya kalau misalkan menemukan ada indikasi aplikasi scamming atau mungkin berbahaya atau merugikan, bisa laporkan ke sana, nanti dari teman-teman bisa mengadu ke Kominfo ya Pak Anton ya. Ya. Nah, sebelum lanjut lagi, jangan lupa subscribe. Aduh, aku saya belibet banget, minum dulu abis ini kayaknya. Jangan lupa buat subscribe, share, like, dan komen YouTube-nya Kominfo TV sekarang juga. Baru aku lanjutin, aku minum dulu. Pak Anton, Pak Tongam, sambil minum boleh loh Pak. Kalau mau ngopi-ngopi boleh. Tapi bikin sendiri ya Pak, saya nggak bisa nyiapin nih Pak, jauh soalnya kita. Snack-nya bisa di-download Pak. Snack-nya bisa di-download ya Pak ya. Biasanya kan di pojokan Pak snack-nya Pak. Siap. Jadi Sobat Kom yang mau tanya juga bisa nama spasi pertanyaan di kolom komentar. Nama spasi pertanyaan di kolom komentar. Nah, Pak Anton, tadi kan aduan konten itu Pak dan nomor WhatsApp-nya. Kalau ya. Misalkan boleh Pak di-share ke kita kalau untuk SOP yang dilakukan oleh tim aduankonten.id ini dalam menerima aduan konten sampai dengan aduan tersebut terselesaikan tuh gimana sih Pak? Maksudnya lamanya gitu? Prosesnya. Jadi kan misalkan aku nih, aku nemuin ya. Di aplikasi, wah ini kayaknya mencurigakan nih, aku lapor ke aduan konten. Terus tadi dari tim aduan konten berarti langsung lihat kayak tadi seperti yang Pak Tongam sebutkan ya Pak ya, bisnis modelnya seperti apa dan lain sebagainya. Sampai ya. Aduan tersebut misalkan harus diblokir kayak gitu Pak. Ya. Untuk aduan konten yang di WA itu memang karena banyaknya aduan yang diterima itu memang ya. Dia akan antri sekali ya. Sebetulnya kalau mau untuk ada hal-hal yang perlu cepat ditanggapi mungkin bisa langsung ke WA nomor handphone saya, ke WA saja juga bisa 081-2828-7708. Oke, Pak. Gak apa-apa, Pak. Jangan, Pak. Ini banyak banget loh, Pak. Nanti malah banyak yang nyerbu ke Bapak loh, Pak. Atau kan nomor tadi aja? Ya? Ya. Kalau yang perlu cepat ditanggapi seperti itu. Oh, gitu. Baik, Pak. Harus cepat kepada tanggapan masyarakat nanti karena pemerintah nanti malah ya itu harus cepat kan menanggapi. Betul. Masyarakat. Betul. Baik, Pak. Baik, itu Sobat Kom tadi bisa langsung ke sana ya Sobat Kom, ke Pak Anton ya, Pak ya. 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 Baik, siap. Jadi itu dia Sobat Kom, sekali lagi aku sampaikan buat nanti kalau misalkan kalian bisa ini bisa langsung ke aduankonten.id nomor yang tadi atau juga langsung ke Pak Anton. Baik, selanjutnya Pak Tongam. Sebenarnya masyarakat itu bisa nggak sih Pak Tongam mengidentifikasi mana aplikasi yang aplikasi keuangan ya terutama yang ilegal dan mana yang tidak Pak? Identifikasi dari mana nih Pak Tongam? Ya, sebenarnya bisa dicari di berbagai sumber. Yang pertama bisa dicek di web sikapiuangmu.ojk.go.id untuk mengetahui daftar entitas investasi legal yang sudah ditangani Satgas Waspada Investasi. Dan juga pada siaran pers Satgas Waspada Investasi yang secara rutin dilakukan bisa dicek di website ojk.go.id. Jadi informasinya dari sana. Di samping itu juga bisa dilihat di masing-masing kementerian. Contohnya kalau ada perdagangan berjangka komoditi bisa dilihat di website Bapekti, kemudian juga mengenai kegiatan perdagangan bisa dilihat di website yang terkait, juga terkait dengan koperasi bisa dilihat di website masing-masing lembaga. Jadi yang pasti kita ingin melihat, kalau kita lihat ada suatu perdagangan, kita bisa cek di Dinas Perdagangan atau Kementerian Perdagangan. Kalau dia koperasi kita bisa cek. Jadi apa yang perlu kami sampaikan di situ adalah kita diminta untuk memberikan waktulah sedikit untuk mengecek apakah benar-benar kegiatan-kegiatan ini merupakan kegiatan yang legal. Dan ya. Juga kita bisa mendapatkan informasi dari masyarakat. Kami sangat mengharapkan informasi apabila ada penawaran-penawaran aplikasi ilegal melalui email waspadainvestasi@ojk.go.id atau juga bisa ke kontak center OJK 157. Itu Pak. Call center OJK di 157. 157 ya, siap. Tuh Sobat Kom dan juga netizen bisa ke sana. Jadi seperti yang tadi Pak Tongam infokan, kita sempatkan sedikit dulu waktu ya Pak ya, jangan langsung terburu-buru ya Pak ya, untuk memastikan ya. Aplikasi atau situs atau mungkin model usaha ini, model bisnis ini tuh terdaftarkah, amankah, dan lain sebagainya. Bisa juga tanya ke call center-nya OJK di 157, betul Pak? Iya benar Pak. Ya siap, mantap.
Pak Tongam, lalu kalau misalkan apa yang harus dilakukan masyarakat nih Pak? Kalau misalkan terlanjur menjadi korban investasi bodong, harus lapor polisi, betul ya Pak ya? Iya, nah, memang paralel ini kalau itu ada lain nggak Pak, selain ke kantor polisi Pak? Ya, selain kantor polisi memang tentunya kita perlu menarik uang kita segera dari investasi legal ini. Jadi memang yang utama adalah kita segera menarik uang dari investasi legal ini. Apabila sudah kita ketahui bahwa itu ilegal, jangan jadi malah ada juga masyarakat sudah tahu bodong, nambah-nambah lagi supaya dapat penghasilan yang besar. Nah, yang menjadi kendala sebenarnya yang di investasi bodong ini termasuk korban, biasanya masyarakat kita itu kalau masih dapat keuntungan dia diam saja, diam. Kalau sudah dia dirugikan, mana nih pemerintah ini? Gitu. Jadi ya itulah, pada saat uangnya mengalir, keuntungan mengalir, kita nggak diajak-ajak makan. Iya. Tapi betul Pak. Ya rugi ya, kita kena getahnya. Itu yang dialami oleh Satgasus pada investasi. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan supaya secara dini masyarakat, peran serta masyarakat kita harapkan melaporkan segera sebelum ada korban. Demikian Pak. Siap. Siap Pak. Tapi kalau saya sama Pak Anton nanti diajak makan-makan di rumah Pak Tongkam nggak Pak nanti malam? Oh iya, silakan Pak. Boleh ya Pak ya? Boleh Pak. Siapa tahu ada kue-kue atau durian ucok Pak ada di rumah, boleh lah, saya suka itu Pak. Bapak rupanya di Medan? Wah enggak, bukan, saya di Jakarta Pak. Iya, saya juga di Jakarta. Iya, tapi nanti kalau kita ke Medan boleh lah Pak ke sana Pak. Boleh Pak. Siap. Nah Pak Tongam, masih Pak Tongam nih Pak, kalau dari OJK terutama di Satgas Mas pada investasi ini, itu sebenarnya udah melakukan literasi belum sih Pak ke masyarakat terkait investasi bodong? Dan apa aja sih Pak literasi yang udah dilakuin sama SWI ataupun juga OJK nih Pak ke masyarakat? Iya, tentu OJK dan Satgas Waspada Investasi dalam rangka perlindungan masyarakat secara berkesinambungan melakukan edukasi kepada masyarakat. Karena apa? Karena memang yang utama kita lihat di sini adalah agar masyarakat kita tidak menjadi korban atau merupakan supaya masyarakat kita tahu mengenai produk-produk keuangan. Hal yang kita lakukan adalah literasi, termasuk edukasi kepada masyarakat kita. Kalau kita lihat saat ini kita melakukan kegiatan literasi atau edukasi dengan kondisi COVID ini ya, banyak secara virtual. Kami melakukan seminar, kemudian edukasi, sosialisasi melalui virtual, dan kami harapkan ini bisa menjangkau lebih banyak masyarakat lagi. Oleh karena itu, kami juga mengharapkan ini, peran serta masyarakat juga sebenarnya. Karena apa? Karena penawaran investasi legal ini ibarat supply demand sebenarnya. Supply-nya itu ada karena demand-nya nggak ada. Jadi kalau umpamanya supply ini ibarat mereka menjaring jala untuk menangkap ikan. Nah, jadi investasi legal ini pelakunya ini menjaring, kalau ada satu yang tertangkap, ini orang yang tertangkap ini menjadi tenaga pemasar yang sangat potensial bagi dia. Oleh karena itu kita harapkan memang ini dari demand-nya ini masyarakatnya kita pengaruhi. Jadi supply-nya mungkin sulit dengan kemajuan teknologi informasi. Saat ini kita bisa menerima penawaran melalui medsos, melalui aplikasi. Tapi demand-nya masyarakatnya yang kita respon. Jadi kami yakin semakin tinggi tingkat kesadaran masyarakat, ini para pelaku ini akan semakin sempit ruang geraknya. Kemudian juga pada saat sebelum COVID memang kami melakukan warung waspada investasi. Jadi kami menampung keluhan-keluhan masyarakat secara langsung, membuka warung waspada investasi, namun dengan kondisi COVID ini memang tidak dimungkinkan lagi. Dan ini sangat potensial menurut kami, karena kita bisa melihat bagaimana permasalahan di masyarakat. Dan ini akan kita lanjutkan terus, literasi, edukasi ke masyarakat di masa pandemi ini. Karena walaupun masa pandemi ini, para pelaku ini semakin giat sebenarnya. Udah tahu masyarakatnya udah nggak punya uang, semakin dikuras juga. Nah ini yang perlu kita didik masyarakat kita agar tidak ikut dalam kegiatan-kegiatan ilegal. Siap Pak Tongam, betul sekali. Karena ya sekalipun dari OJK ataupun Satgas Waspada Investasi udah melakukan literasi ke berbagai kalangan masyarakat, tapi kalau mereka yang sudah mendapatkan informasi itu tidak membantu juga, ya pasti akan kurang. Jadi kalau misalkan kalian udah tahu sebenarnya investasi bodong itu kayak gimana dan lain sebagainya, ayo sama-sama kita sebarin ke teman, saudara, bapak, ibu, kakek, nenek, dan keluarga terdekat kita gitu Pak Tongam ya. Jadi bantu juga buat mengamankan lingkungan terkecil kita juga ya Pak ya. Benar Pak. Ya, nah Pak Tongam, tadi kan Pak Tongam sebutkan bahwa SWI atau Satgas Waspada Investasi ya Pak ya. Nah itu ternyata terdiri dari 11 kementerian lembaga, benar nggak Pak? Ada 13 kementerian lembaga Pak di sana. Oh 13 ya? Yang pertama OJK. OJK.
Bank Indonesia, Kementerian Perdagangan, Kemenkominfo, Kementerian Koperasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Kementerian Riset Teknologi, Kejaksaan, Kepolisian, BKPM, dan PPATK. Ada 13 kementerian lembaga di sana yang saling membahu-membahu melindungi masyarakat. Nah, itu Pak, 13 kementerian lembaga itu, Pak, itu buat memberantas aplikasi-aplikasi bodong ataupun yang belum memiliki izin dari OJK itu gimana, Pak? Karena kan ada 13, Pak, sampai ke Kejaksaan dan Polri juga ada ya, Pak, di sana ya? Iya. Kami melakukan langkah utama di dua tindakan yang penting. Yang pertama adalah tindakan preventif. Kami melakukan monitoring mengenai penawaran-penawaran investasi legal, kemudian kami panggil, kami hentikan, kami umumkan ke masyarakat, kemudian kami minta blokir melalui Kominfo, kami sampaikan laporan informasi ke Bareskrim Polri. Jadi kegiatan-kegiatan yang pemantauan ini ya, yang penanganan maksud saya, yang represif. Jadi yang represif tadi kami melakukan penanganan mulai dari pengumuman, pemblokiran, dan laporan informasi kepada kepolisian. Kemudian di tindakan preventif, itu tadi, kita melakukan koordinasi dengan anggota masyarakat, Satgas, melakukan edukasi, sosialisasi kepada masyarakat secara berkelanjutan, dan juga kita melakukan kegiatan-kegiatan tatap muka pada saat dulu ya, saat ini juga memang masih dilakukan apabila ada pengaduan-pengaduan masyarakat, dan kita memberikan pendidikan, edukasi kepada masyarakat mengenai bagaimana mengenali investasi legal dan bagaimana mengenali investasi-investasi yang bisa diikuti oleh masyarakat. Siap, siap Pak. Berarti dari SWI atau Satgas Waspada Investasi yang terdiri dari 13 kementerian lembaga ini, dari awal preventif sampai ke pemberantasan itu komplit sebenarnya langkah-langkahnya, karena memang terdiri dari banyak kementerian dan lembaga itu. Semoga kedepannya Satgas Waspada Investasi ini bisa terus memberikan rasa aman kepada masyarakat terkait investasi-investasi yang mungkin merugikan atau bodong ya Pak Tongam. Baik, iya, Pak. Pak Tongam dan juga Pak Anton, pertanyaan yang sama nih Pak untuk Pak Tongam dan juga Pak Anton. Sebenarnya apa yang perlu dilakukan oleh masyarakat nih Pak buat biar bisa terhindar dari investasi ilegal? Boleh dari Pak Anton dulu, silakan Pak. Baik, saudara-saudara sekalian, saya menghimbau supaya jangan mudah tergiur dengan tawaran-tawaran investasi yang tanpa ada upaya tertentu dapat keuntungan besar. Itu sudah patut dicurigai itu tidak benar atau ilegal. Jadi jangan langsung, ibarat kalau di media sosial itu untuk konten-konten yang dilarang oleh pemerintah itu cek dulu itu. Siap, terima kasih Pak Anton. Pertanyaan sama untuk Pak Tongam, silakan Pak, yang perlu dilakukan masyarakat. Ya, tadi sudah disampaikan Pak Antonius sangat tepat, dan kami menyambung tambah sedikit. Jadi memang ada simplifikasi sebenarnya. Kalau masyarakat kita menerima tawaran dengan iming-iming imbal hasil tinggi dalam waktu cepat, cepat kaya, cepat dapat mobil, cepat dapat rumah, kenali 2L, legal dan logis. Legal artinya cek izinnya, izin badan hukumnya, izin produknya, izin kegiatannya. Kalau tidak ada izinnya, jangan diikuti. Yang kedua logis artinya adalah rasionalitas imbal hasil. Jadi contohnya di sini ya, seperti TikTok Cash, kita mendaftar dengan sekitar 5 juta, kemudian dapat 1 tahun 120 juta, apakah logis? Menurut kami tidak logis. Kemudian juga, kita juga harus melihat apakah benar ada orang lain yang membuat kita kaya. Tidak masuk akal sebenarnya. Sedangkan mereka juga mencari uang, susah payah. Kok kita dibikin kaya? Nah ini yang perlu kita sampaikan. Jadi cek legalitasnya dan cek logisnya. Terima kasih Pak. Pertanyaan buat kita semua nih Pak. Aku saring dulu ya Pak. Ya ini ada banyak. Jadi ada pertanyaan buat Pak Anton dan juga Pak buat Pak Tongam juga. Tapi Sobat Kom, netizen, warganet yang sedang menonton Tok-tok Kominfo pada siang hari ini, jangan kemana-mana dulu dan subscribe channel YouTube Camp Kominfo TV. Subscribe nih, diklik tombol merahnya, di hit that button, like, share dan juga komen. Dan kita langsung ajukan pertanyaan pertama nih untuk siapa nih? Aku naikin ya, bapak-bapak. Nah ini, pertanyaan yang pertama nih. Dari Aditya Kencana. Biasanya, berapa lama rata-rata waktu yang diperlukan pihak OJK dan pemerintah terkait pemblokiran aplikasi ilegal sejak aplikasi tersebut di-launching?
terutamanya SBI ini ya sepertinya ya. Silakan Pak Tongam. Ya, ini tergantung pada seberapa cepat kita mendapatkan informasi, karena pemblokiran itu sangat cepat kalau sudah masuk ke Kominfo. Jadi begitu kita mendapatkan informasi, kemudian kita klarifikasi, kita analisis, kita panggil, kita pastikan itu ilegal, kita sampaikan surat ke Kominfo, dan dalam waktu cepat itu bisa diblokir. Oleh karena itu memang kecepatan kita mendapat informasi dan analisis dari kegiatan-kegiatan ilegal ini sehingga bisa lebih cepat diblokir di Kominfo. Siap, siap. Terima kasih Pak Tongam. Itu jawabannya Mas Adit. Kemudian pertanyaan kedua kita buka. Ini Pak, kita naikin. Ya, pertanyaan kedua dari Nur Fauzi Bintaro Tangsel. Wah, siap. Bagaimanakah pendapat Kominfo tentang VTube jika resmi dilegalkan di Indonesia? Dan akan adakah feedback yang luar biasa tersendiri untuk VTube? Nah, Pak Anton nih Pak, gimana nih Pak jawabannya Pak? Ya, terima kasih. Ini Mas Nur Fauzi barangkali ya. Oh iya, Kali Mas Nur kayaknya nih. Tetangga saya di Tangerang nih. Wah, siapa? Tadi sudah jelaskan sebetulnya oleh Pak Tongam, VTube ini kalau dia sudah memenuhi perizinannya semua dan tidak melakukan pelanggaran lagi terhadap tadi yang misalnya business plan-nya itu tidak sudah sesuai dengan ketentuan peraturan undangan, itu kan sesuatu yang bisa dibuka lagi nanti, namanya dinormalisasi. Jadi tidak ada masalah sebetulnya, sepanjang mereka telah memenuhi aturan perundangan. Jadi kalau nanti ada pelanggaran lagi, diblokir lagi. Siap. Itu masuk. Siap. Berarti yang penting ya asalkan itu sudah memenuhi syarat, legal, dan sesuai dengan undang-undang, pasti bisa dibuka lagi blokirnya, seperti itu Pak Anton ya? Ya. Tapi kalau melanggar lagi, ya diblokir lagi. Jadi jangan sampai melanggar undang-undang nih, atau hukum yang berlaku di Indonesia. Oke. Okay. Selanjutnya nih Pak, kita naikin ya Bapak-Bapak, kita naikin pertanyaan ketiga dari Robi Prasetyo. Apakah bisa pemerintah membuat web terintegrasi dari beberapa kementerian yang tergabung di Satgas Waspada Investasi yang selalu update dan dapat diakses oleh masyarakat untuk daftar perusahaan yang legal? Gimana nih Pak Anton? Dan juga Pak Tongam, silakan Pak. Ya, Pak Anton dulu, silakan Pak. Ya, Pak. Saya pikir ini suatu usulan yang baik ya. Tetapi sebetulnya di berbagai kementerian lembaga yang tergabung dalam Satgas Waspada Investasi itu bisa dicek sebetulnya mana-mana yang legal. Bahkan ada di siaran pers yang disampaikan oleh Satgas Waspada Investasi untuk fintech-fintech atau yang diusulkan untuk diblokir Kominfo, yang artinya yang ilegal gitu, ada di sana. Jadi ini mungkin menjadi pertimbangan juga bagi kita SBI nanti Pak Tongamnya, bisa dipelajari untuk plus minusnya. Terima kasih. Ya benar Pak Antonius, jadi memang benar ini suatu cita-cita kita sebenarnya. Ya, tapi memang ini database yang sangat besar ini, contohnya perdagangan itu mungkin, nggak tahu, jutaan siup itu. Kita nggak akan bisa menampung atau bagaimana kita bisa mendapat itu. Kemudian dari koperasi, dari BKPM. Tetapi yang pasti saat ini data itu ada. Data itu ada di masing-masing kelembagaan. Yang pasti adalah apabila kita menemukan kegiatan koperasi, kita bisa akses ke Kementerian Koperasi, kan gitu. Kalau kita contohnya ada kegiatan travel umroh, kita bisa akses ke Kementerian Agama. Jadi masing-masing otoritasnya ada di sana. Ya, siap. Jadi ini sebenarnya ide yang oke juga, nanti mungkin bisa kedepannya dikembangkan. Tapi masing-masing kementerian lembaga sebenarnya sudah punya data tersebut. Kayak seperti tadi Pak Tongam sebutkan, koperasi bisa ke Kementerian Koperasi, kemudian ke misalkan haji dan umroh bisa ke Kementerian Agama, para pengelola atau mungkin yang memiliki badan usaha atau koperasi ini sendiri gitu. Oke, baik. Terima kasih Bapak-Bapak. Pertanyaan selanjutnya aku akan naikin. Ini, ya, pertanyaan keempat nih Pak. Dari Mimi Erlinda Neolaka, fenomena nonton iklan dapat duit ini banyak sekali aplikasi lainnya. Bagaimana langkah dari Kominfo maupun OJK untuk mencegahnya? Apakah harus menunggu laporan dari masyarakat? Ya, silakan. Boleh dari Pak Tongam dulu mungkin. Ya, sebenarnya banyak sekarang ini aplikasi-aplikasi yang dengan menonton iklan ini, ada juga dengan hanya like, contohnya GoIns berbasis Instagram,
like share, kemudian saat ini juga ada share result yang ada korbannya di Jambi dan Jawa Barat. Nah ini kegiatan-kegiatan yang memang kita identifikasi secara dini. Contohnya TikTok case ini sebenarnya tidak ada pengaduan, itu inisiasi dari Kementerian Kominfo yang ada di Satgas, karena dilihat semakin banyak ini masyarakat kita yang ikut. Jadi tidak melulu sebenarnya dari pengaduan masyarakat. Banyak sekali yang kita hentikan dari ribuan investasi legal itu sebelum ada korban. Begitu mereka muncul, kita injak. Namun demikian memang ada beberapa yang harusnya bisa kita tangani secara dini, tapi ada korban dulu. Seperti contohnya ada beberapa kegiatan-kegiatan yang memang masyarakatnya nggak ada dirugikan pada awalnya. Seperti TikTok case ini kalau kita biarkan sebulan lagi juga belum ada yang ngadu ini, karena masih diuntungkan dari uang masing-masing itu. Tetapi mungkin bulan ketiga, bulan keempat baru sudah ada yang itu. Nah, oleh karena itu memang itu tadi yang pertama kita sampaikan adalah peran serta masyarakat. Karena kami juga mendapatkan informasi dari banyak media, dari masyarakat mengenai investasi-investasi legal ini. Apalagi saat ini yang berbasis iklan, kan harusnya kan masyarakat kita banyak juga yang mengetahui ada sekarang ini kegiatan-kegiatan aplikasi yang memberikan keuntungan, hanya tidur saja, bisa dapat uang. Nah, ini perlu disampaikan ke kami agar kami bisa menangani. Dan perlindungan masyarakat yang utama bagi kami. Siap, terima kasih Pak Tongam. Pak Anton mungkin mau ada menambahkan untuk pertanyaan ini? Ya, saya pikir saya mendapat dengan Pak Tongam tadi ya. Memang ada beberapa aplikasi yang tanpa menunggu laporan masyarakat kami aktif, mungkin karena terus terang juga itu berdasarkan laporan juga dari masyarakat kan. Tapi tanpa harus menunggu penamanya diputuskan di rapat-rapat resmi, langsung diambil tindakan dulu dalam rangka pencegahan untuk mencegah supaya jangan terlalu banyak nanti kerugian di masyarakat gitu. Ya, itu Mas Abi. Ya, terima kasih Pak Anton dan juga Pak Tongam. Jadi gitu guys, jadi gitu Mbak Mimi, Mbak Mimi Erlinda Neolaka. Jadi kayak contoh yang kemarin ini aja ternyata dari inisiasi Kominfo dan Satgas Waspada Investasi ini. Jadi tidak harus tidak melulu menunggu dari laporan dari masyarakat. Berarti itu ya Bapak-Bapak? Ya. Baik, Pak Tongam dan juga Pak Anton, dua pertanyaan lagi ya, karena banyak banget nih. Ini ada dua pertanyaan lagi nih, kita naikkan ya. Ya. Baik, pertanyaan yang kelima. Ini dari Mas Hadi, izin bertanya, silakan Mas. Apakah kerugian bagi masyarakat itu sendiri dianggap sangat mengkhawatirkan atau bahaya sehingga pemerintah perlu melakukan tindakan penegakan hukum untuk VTube dan TikTok Cash? Ya, bagaimana Pak? Pak Anton, boleh silakan Pak. Ya, terima kasih Mas Hadi. Saya pikir bagus pertanyaannya ya. Karena memang saya terus terang, saya juga mendapat laporan karena ada ini masih saudara juga, dia udah ikut VTube itu, dia udah nonton sudah ini, dia saya tanya apakah ada menguntungkan nggak? Ya menguntungkan sih tidak bang katanya, tetapi bisa membantu-bantulah untuk menambah katanya gitu. Tapi saya katakan sekali lagi itu tidak ada izin, itu harus dihentikan oleh kami. Nah begini Mas Hadi, kalau nanti kami biarkan ternyata ada dirugikan. Ini kan sebelum ada yang teriak nih dirugikan, sehingga aman-aman aja. Jadi begitu ada yang dirugikan, tentu pemerintah juga nanti, seperti kata Pak Tom tadi, nanti orang malah mengklaim ke SWI nanti, Pak kembalikan uang saya yang telah masuk sekian juta gitu kan, karena ya untung dibagi, kata Pak Tom tadi kan, ya seperti itu. Jadi ini dalam rangka pencegahan sebetulnya, kan mencegah lebih baik daripada mengobati. Begitu nanti sudah besar, ternyata dia udah banyak yang dia dirugikan, tidak kembali pula, nanti kan makin besar kerugiannya. Jadi dalam rangka pencegahan sedini mungkin kami lakukan ini. Jadi tindakan hukum ini sebetulnya dalam rangka pencegahan untuk mencegah supaya jangan ada kerugian lainnya. Jadi ada analogi seperti ini. Ketika hakim memutuskan menghukum seorang pencuri kuda, jadi hakim mengatakan, saya hukum Anda supaya kuda-kuda orang lain jangan tercuri. Seperti itulah kira-kira. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Anton. Pak Tongam kayaknya mau nambahkan nih Pak. Benar, saya sependapat Pak Antonius. Tapi saya nggak pernah kehilangan kuda, kalian burung pernah burung. Burung apa itu Pak? Burung apa Pak Tongam? Burung yang berkicau-kicau. Iya, jadi memang benar. Jadi kegiatan-kegiatan seperti TikTok Cash, VTube ini yang diduga merupakan kegiatan skema piramida. Kenapa
harus dihentikan, walaupun saat ini teman-teman yang ikut itu di TikTok Cash dan Fitu mengatakan masih untung, tidak dirugikan. Tetapi ini kan menggali lubang sebenarnya. Jadi ini kan seperti deret hitung ini. Hari ini mungkin 30, besok 90, besoknya 100, 2000 gitu. Ini semakin dalam, pada saatnya akan semakin banyak yang dirugikan. Oleh karena itu kita minta dihentikan sampai dia mengurus legal. Nah, ini memang penting. Normalisasi ini bisa saja sepanjang mereka melakukan kegiatan-kegiatan itu sesuai dengan izin. Jadi kita hentikan dengan segera, tidak mesti ada yang dirugikan, tapi potensi kerugian yang besar ke masyarakat kita ke depan, di mana nanti pada suatu saat dia meledak, nah ini menjadi masalah. Jadi semakin banyak yang rugi. Ini ibarat skema, ibarat piramida. Jadi pada saat ini kita potong di pucuknya, belum sampai ke lantai paling bawah. Jadi untuk menghindari kerugian masyarakat yang lebih besar. Walaupun sekarang ini mungkin ada kerugian di masyarakat kita yang pada ikut pertama, tapi kita menghindari kerugian yang semakin besar seperti piramida. Siap, siap. Terima kasih Pak Anton dan juga Pak Tongam untuk jawaban di pertanyaan kelima untuk Mas Hadi ini. Satu pertanyaan lagi, Pak. Iya, Pak. Satu pertanyaan lagi, Pak. Ini banyak banget nih. Ya, pertanyaan keenam aku naikkan. Ya, ini. Dari Mas Budi. Mas Budi Efriadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Tongam, apakah Fitup bisa dinormalisasi? Wah, ini kayak sungai ya, dinormalisasi. Jika konsep bisnisnya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Pak. Karena hanya ada dua persyaratan lagi yang belum terpenuhi. Nah, gimana tuh Pak Tongam? Iya, seperti yang saya katakan tadi, dinormalisasi, bukan naturalisasi ya. Normalisasi. Dinormalisasi, bisa saja. Jadi, ini juga perlu disampaikan kepada masyarakat bahwa Satgas Waspada Investasi dan pemerintah mendorong sebenarnya kegiatan kita ini yang memberikan kontribusi pada perekonomian Indonesia. Ada saat ini inovasi-inovasi keuangan digital yang membuat kita menjadi lebih efisien, lebih murah, lebih mudah, mendapatkan keuntungan yang besar. Ini kita dorong sebenarnya. Sehingga Fitup kalau ingin legal, memenuhi semua prinsip-prinsip bisnis model yang benar dan perizinan yang sesuai dengan jasa periklanan, kenapa tidak? Contohnya, Fitup, pada saat kita nonton, kita nggak usah bayar, kemudian kita nggak usah beli poin untuk misi-misi tertentu, tapi kita dibayar pada saat nonton, ya siapa yang nggak mau kan diuntungkan seperti itu. Nah, itu yang penting. Jadi, kontribusi dari perusahaan ini, kalau dia menguntungkan secara ekonomi dan ada perlindungan masyarakat, wah ini penting sekali bagi kita untuk normalisasi. Itu sebenarnya. Siap. Terima kasih Pak Tongam. Jadi itu bisa ya guys, pentingnya normalisasi itu. Ini Pak Tongam dan juga Pak Anton, 6 pertanyaan ini kayaknya pertanyaan yang paling oke yang udah aku pilih, karena banyak banget pertanyaannya. Deres banget Pak komennya Pak ini di YouTube. Karena total sekarang aku lihat nih ya Pak, yang udah nonton, yang masih setia nonton sampai sekarang, tadi sudah tembus sampai 20 ribu orang, sekarang 17.300 Pak. Wah ini banyak, rame banget Pak, ini webinar terame nih Pak kayaknya Pak, di TokTok Kominfo nih Pak. Baik, Pak Anton dan juga Pak Tongam, karena kita sudah sampai di penghujung acara, wah ini dari tadi kita nggak berasa, ternyata sudah ngobrol-ngobrol satu jaman loh Pak. Wah, nah Pak Anton dan Pak Tongam, boleh Pak, aku minta closing remarks, closing statement dari Pak Anton dan juga Pak Tongam sebelum kita tutup, boleh dari Pak Anton dulu. Tapi sebelum Pak Anton, buat Sobat Kom, warganet dan juga netizen yang sedang nonton, setelah Pak Anton dan Pak Tongam memberikan closing remark atau closing statement, jangan kemana-mana dulu nanti karena masih akan ada kuis yang berhadiah. Jadi jangan kemana-mana. Silakan Pak Anton, kami mohon untuk closing remarknya Pak. Terima kasih Mas Abi. Kepada penonton atau peserta yang masih setia, ada 17 ribuan ini, saya sampaikan bahwa untuk melakukan bisnis itu ada aturan-aturan yang harus diikuti. Jadi kepada para teman-teman yang mungkin sudah terlanjur bergabung dengan bisnis-bisnis yang katakanlah yang kedua ini yang sudah kami blokir ini, berbisnislah, ikutlah dengan yang lebih dengan yang legal seperti itu. Jadi pastikan bahwa Anda masuk bergabung bersama pelaku usaha yang legal seperti itu. Terima kasih Mas Adi. Siap, terima kasih Pak Anton untuk closing remarknya. Pak Tongam, silakan Pak. Iya, terima kasih. Saya mungkin ke pelakunya, mungkin ada di sini pelaku TikTok Cash dan YouTube juga pelaku ya. Nah ini, sama seperti Pak Antonis tadi, bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan YouTube dan TikTok Cash ini bisa saja menjadi legal sepanjang ada perizinan dan disesuaikan dengan kegiatan marketing plan atau bisnis model yang sesuai dengan perundang-undangan. Jadi kami minta saat ini kegiatan dua
entitas ini masih dimasukkan dalam daftar investasi ilegal, oleh karena itu berhenti. Tolong dihentikan. Jangan sampai ada model-model baru lagi, aplikasi baru, kemudian situs baru yang mengelabui pemerintah dalam hal ini Satgas Waspada Investasi. Jadi kami harapkan hentikan dulu sambil membenahi. Dengan demikian ada niat baik dari masing-masing entitas pelaku ini, sehingga kita juga bisa melihat bahwa mereka ini mempunyai kontribusi nanti pada perekonomian kalau memang sudah dilakukan secara legal. Silakan, Pak. Siap, terima kasih. Terima kasih Pak Anton dan juga Pak Tongam yang sudah 1 jam lebih dikit nih Pak, maaf ya jadi lebih dikit nih Pak, gak apa-apa ya. Untuk mengedukasi, menginformasikan, dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait dengan investasi bodong dan ilegal dan lain sebagainya, sudah kita bahas selama 1 jam ini. Jadi setelah ini kita akan ada kuis nih Pak Anton dan Pak Tongam. Jadi kami boleh persilakan kepada Pak Anton dan Pak Tongam untuk keluar dari atau mengundurkan diri dari mengundurkan diri kok mengundurkan diri resign gitu. Oh enggak Pak, enggak boleh Pak, beda Pak. Nanti okay. Kita makan durian aja Pak, durian utak nanti di Medan. Pak Anton diajak juga Pak. Terima kasih Pak Abi. Terima kasih Pak Anton. Terima kasih Pak Anton, Pak Tongam, dadah. Ya. Oke, Sobat Kom, jangan kemana-mana dulu karena kamu semuanya harus subscribe dulu sekarang. Klik yang tombol merah ini ada di sini nih. Ya, sebelah sini nih. Tombol merah, klik sekarang juga subscribe, share, like, dan komen Kemkom Info TV. Bantu Kemkom Info TV sampai 100 ribu subscriber, sampai 1 juta subscriber, sampai berapa ya? Sampai 10 juta boleh juga deh, tapi sekarang 100 ribu dulu aja. Oke, Sobat Kom, sebelum kita ke kuis, aku mau kasih dulu nih caranya. Nanti akan ada 3 pertanyaan dan pemenangnya adalah yang menjawab paling benar dan paling cepat. Caranya nanti di kolom komentar ditambahin nama akun Instagram yang aktif dan jawabannya. Ingat ya, nama akun Instagram yang aktif dan jawabannya. Karena nanti akan untuk pengumuman hadiahnya akan dikirimkan oleh panitia dihubungi melalui DM Instagram. Nama akun Instagram yang aktif, jawabannya. Oke, langsung aja nih Sobat Kom. Sebelum kita pertanyaan, subscribe dulu, oke? Subscribe, udah belum? Belum? Ya udah buruan, itu di bawah merah tuh, subscribe. Udah? Kalau udah aku mulai nih. Komen udah tuh, coba di live chat, belum kebaca tuh. Mana? Udah belum? Udah? Oke, ya. Oke. Oke, siap. Udah ya, udah subscribe ya. Benar ya, udah subscribe ya. Aku mulai nih pertanyaannya. Ya, pertanyaan yang pertama. Ini gampang banget nih. Buat yang, oh ya satu lagi. Buat yang udah menang pertanyaan satu, jangan ikutan lagi ya. Kasih kesempatan buat yang lainnya. Siap-siap. Pertanyaannya. Pak Tongam adalah ketua SWI. Nah, apa kepanjangan SWI? Yuk, langsung. Nama, akun Instagram, dan jawabannya. Pak Tongam adalah ketua SWI. Nah, SWI itu apa sih kepanjangannya? Ayo, kepanjangannya SWI apa? Wah, tak lihat nih di komennya. Wah, banyak banget nih yang komen. Oh, jadi pertanyaannya itu ya, Pak Tongam adalah ketua SWI. Kepanjangannya SWI itu apa? Oke. Oke. Aku masih lihat-lihat kira-kira siapa yang paling cepat. Pertanyaannya, Pak Tongam adalah ketua SWI. Apakah kepanjangan SWI? Oke, kayaknya udah dapat nih ya. Aku udah dapat yang paling cepat nih. Ya. Oke, sudah dapat yang paling cepat? Aku hitung 10 mundur ya. 10. 9. 8. 7, 6, 5, Pak Tongam adalah ketua SWI, panjangannya SWI apa? 4, 3, 2, 1, oke, tutup. Siap? Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, siap-siap guys, pertanyaan kedua ini gampang banget nih. Mengapa VTube dan TikTok Cash dinyatakan ilegal oleh SWI? Nama, akun Instagram yang aktif, jawaban yang benar. Ini tadi Pak Tongam udah jawab nih. Mengapa
VTube dan TikTok Cash dinyatakan ilegal oleh Satgas Waspada Investasi. Mengapa VTube dan TikTok Cash dinyatakan ilegal oleh Satgas Waspada Investasi? Yuk, silakan. Nama, akun Instagram, jawabannya. Nama, akun Instagram, jawabannya. Wah, banyak banget ini yang komen. Kita coba ya. Oke, kita lihat. Wah, banyak banget nih. Oke, pertanyaan kedua ya, itu tadi ya, masih pertanyaan kedua. Mengapa VTube dan TikTok Cash dinyatakan ilegal oleh SWI? Kenapa coba? Nama, akun Instagram yang aktif, jawabannya. Silakan. Aku hitung mundur 10 ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, pertanyaan kedua ditutup ya guys. Pertanyaan kedua ditutup. Selanjutnya pertanyaan ketiga. Siap-siap pertanyaan ketiga. Udah siap belum? Kalau mau ke pertanyaan ketiga, subscribe dulu ya. Subscribe channel YouTube Kemkom Info TV. Tombol merah tuh di bawah. Subscribe. Oke, pertanyaan ketiga. Siap-siap guys. Pertanyaan ketiga adalah, apa kanal yang disediakan Kementerian Kominfo untuk melapor aplikasi yang terindikasi scamming? Apa? Tadi udah disebutin sama Pak Anton tuh. Kanal, apa kanal yang disediakan Kementerian Kominfo untuk melapor aplikasi yang terindikasi scamming? Apa kira-kira? Ayo. Nama, akun Instagram, jawabannya. Kanal atau situs atau web ya guys. Kanal atau situs web apa nih? Kalau kita ketemu sesuatu yang kayaknya mencurigakan, kita mau ngadu nih. Ngadunya kemana? Nah, tadi udah disebutin. Ayo, udah disebutin. Nama, akun Instagram, jawabannya. Nama, akun Instagram, jawabannya. Apa web, kanal, atau situs yang disediakan Kominfo untuk melaporkan kalau misalkan ada aplikasi yang scamming, merugikan, atau apa yang hal lain sebagainya yang merugikan kita semua? Yuk, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, close. 3 pertanyaan sudah. Nanti kita coba. Aku cek dulu ya. Aku cek dulu kira-kira siapa nih yang menang nih. 3 penjawab. 3 penjawab tercepat nih. Siapa aja nih. Oke, sebelum kita umumin yang paling cepat siapa, aku minum dulu. Yang lain juga boleh kalau mau minum dulu. Oh iya, sambil kita nunggu jawaban yang paling cepat, next, kira-kira mau ngebahas apa nih? Next mau bahas apa? Biar aku undang orang-orangnya. Apa guys, kira-kira? Selanjutnya, bahas apa nih? Bahas mungkin, bahas apa ya? Bahas PS5 udah kemarin. Coba lihat deh, Tok-tok Kominfo kemarin sempat bahas PS5. Bahas 5G. 5G kapan sih di Indonesia? Soalnya di negara lain udah ada kan 5G. Di Indonesia kapan? Ada yang tahu nggak Indonesia kapan 5G? Udah, aku udah pernah bahas di Tok-tok Kominfo episode sebelumnya. Coba cek aja. Apalagi ya guys? Yang kira-kira belum kita pernah bahas, yang pengen kalian...